Profesor Avigor Chahaner, seorang ahli genetika dari Israel, telah mencapai terobosan besar dengan mengembangkan ayam tanpa bulu pertama di dunia dengan melakukan riset di Fakultas Genetika Institut Agronomi Rehovot dekat Tel Aviv. Chahaner berhasil menciptakan ayam dengan kulit telanjang melalui perkawinan silang antara ayam boiler dan spesies ayam dengan leher tanpa bulu. Inovasi ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk memudahkan para konsumen dalam mengolah ayam sebagai hidangan di rumah atau restoran, khususnya bagi ibu rumah tangga. Profesor Avigor Chahaner menegaskan bahwa ayam tanpa bulu ini lebih efisien karena tidak memerlukan proses mencabuti bulu dan tidak memerlukan penggunaan mesin pendingin, sehingga dapat menghemat biaya pemeliharaan. Meski mendapatkan apresiasi, ada kontroversi seputar keberadaan ayam tanpa bulu ini. Bagaimanapun, semua jenis unggas diciptakan Tuhan dalam kondisi berbulu. Para pakar unggas menganggap ini sebagai menyiksa dan menyatakan kekhawatiran mengenai kondisi hidup ayam, terutama pada musim hujan yang dapat membuatnya kedinginan. Selain itu, ayam pejantan tanpa bulu ini tidak mampu kawin karena tidak bisa mengepakkan sayapnya untuk keseimbangan. Ini juga berefek pada ayam betina. Inovasi genetika ayam tanpa bulu ini sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2022 lalu. Namun, temuan itu tidak bisa dikembangkan untuk pasar komersial. Para ilmuwan pendukung Chahaner berharap generasi baru kali ini bisa tumbuh lebih cepat karena tidak memerlukan energi untuk menumbuh bulu di tubuhnya, sehingga ayam akan memfokuskan pakan yang diserapnya untuk dijadikan daging sehingga bisa lebih cepat gemuk.